Selamat siang, saya Mutia Deza Cantika melaporkan langsung dari Jakarta. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, tepatnya di Istana Negara. Aksi ini masih menyuarakan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober kemarin. Situasi penyampaian aspirasi relatif berjalan kondusif meski sesekali massa sempat memanas akibat dari oknum provokasi. Pada saat yang sama, oknum provokasi pun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Ratusan aparat dikerahkan dalam aksi demo penolakan Omnibus Law ini. Aparat yang bertugas berjaga di area kawasan Medan Merdeka untuk menghalau massa yang ingin melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Hujan turun di tengah kota Jakarta, tetapi tidak mematahkan semangat para aliansi yang mengikuti aksi unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun akses jalan menuju Istana Merdeka ditutup dengan kawat berduri di beberapa titik Jalan Medan Merdeka. Hujan semakin deras, suara massa pun semakin keras dikumandangkan di bawah guyuran hujan ibu kota. Dari Jakarta, Mutia Deza Cantika, Tribrata TV. Salam Tribrata.